ila an syami yaumil isnain faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaka yauma wulidtu fihi hadza as-sahhu wa asrah nasun bi mas'uliyatil ikhtifal bi maulidin nabiy syarif sallallahu alaihi wasallam kiye cek bahasa urang nama saha nu pertama ngagungkeun maulid nabi teh gitu cek bahasa urang bisi Batul ke Maulidbinaing ternyata Di hadis anu didawukan salahs Imam ahlus Sunnahnyata uh, masih ke guru nasaha hmm. takcan naminya mangkul kitab nyata Say Muhammad bin Awi al-maliki yeah. beliau nukil salah selesai hadis menang nyandak Di kitab Sahih Bukhari Muslim gitu Sehingga hmm. ia teh dijadikan acuan gitu. Yang pertama mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama pisan Agungkan Maulid neh kanjeng, kanjeng Nabi nyalira. Jadi berarti lamun Kanjeng Nabi nuyakeun Maulid pertama apakah bidnah eta? Gitu. Karena orang menganggap bidnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan yang tidak ada dari rasulnya gitu ya gitu. apalagi binah, dolalah tebolalah memungkulinnya bina itu banyak itu bina Bidah itu dibagi dua bina hasanah bina dolalah. tanya gitu. kalaupun bidah itu pun jadi bina hasanah tapi kalau berbicara masalah bid'ah itu sadayana dipakai kurang bid'ah. Termasuk cetakan Quran bid'ah. Harkat Quran bid'ah gitu. cetakan kita bid'ah gitu. itu kan tidak ada dari Rasulullah Shallallahu di masa itu kerjaman Rasul ayah Quran cetakan sugan cetakan Quran Beirut tidak ada kita pikir tak ayah gitu. berarti itu non bid'ah tapi bayangkan kandai kata kalau tidak ada cetakan Quran, mampukah manusia bisa membaca Quran? mampu mau bisa karena kita otaknya bukan seperti otak zaman sahabat. Di zaman sahabat, kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim langsung masuk hati-hati-hati sahabat sehingga gitu encer otak sahabat Menguping dohon Rasul langsung ngatar. Menguping dohon Rasul apa orang mancan, mancan 40 kali ngaji mah. Urang kan gitu. Nah, ternyata Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim itu yang pertama mengadakan Maulid itu yang pertama ngagungkan kelahiran Nabi itu Nabi An, Nabi Nyalira bahkan sepali ulama menerangkan yang pertama mengagungkan Nabi itu Allah Subhanahu Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim Sesungguhnya Allah dan para malaikat Perantus mengmau salawat kejunjunan Rasulullah, Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Cuman pertanyaan malaikat ka rasul maca salawat kumaha Allah ka rasul maca salawat kumaha Itu masalah pengerasa Allah Nganu jelas nu pernah mengagung ke nabi Tisah Allah Kan isi maulid itu mengagungkan, De? Isi maulid itu mengagungkan. Gitu. Jadi yang pertama mengagungkan itu yang menciptakannya sendiri. Sah. Allah. De? Pertama yang mengagungkan Nabi kita itu adalah yang menciptakannya sendiri. Mana dalilnya? Itu yang dibaca. <tuh> inna allaha wa malaikatahu yusallu na'lan. Nabi, Ya amanu alaihi Yang pertama mengagungkan gitu, Dat nuriyah Nabi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya Bahkan yang awal diciptakan oleh Allah Adalah nur Nabi kita Muhammad Di saat itu adalah Belum ada apa-apa Allah belum menciptakan lo mahbud Allah belum menciptakan surga neraka dan ciptaan-ciptaan yang lain dunia belum ada di situ cuma hanya Allah yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Sayyiduna Muhammad maka di situ disebut teh Nur Qoblal Asya Nur Qoblal Asya Nah, on Qoblal Asya itu diciptakannya oleh Allah Nur Satu acara Allah nyiptakan kabeh perkarachan ayah surga Chan ayah neraka Chanmah pun Komo alam dunia urangmah acanad Allah nyiptaun Nur Kanjing Nabi Muhammad Shallallah di mana itu Dina qblal Asia sampai aya non sampai aya perkara de Bentak nur kanjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah. Di situ disebut weh koblal asya itu hartosnya Allah belum menciptakan apa-apa. Di situ Allah menciptakan yang pertama diciptakan oleh Allah. Itu adalah nur Sayyiduna wa maulana Muhammad. Hadis loh berdasarkan hadis Sahih. lewat Imam Ibnu Mas'ud. Gitu. Terus di nur itu murag jadi surga, jadi lomah pun. Itu lomah pun disebutnya alam ajali. Kalau berbicara lomah pun alam ajali, berarti ajali mana jeng nur kanjeng Nabi? Berarti ajali mana? Kan itu lomah pun bisa disebut kenan Ciptaan Allah alam ajali. Tapi kalau dibanding dengan nur kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu berarti lebih dulu daripada enam Nah... Padahal itu lo mahpun teh diciptakan ku Allah Ta'ala tina tetesan nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Salam. Hebat nanti Nabi Urang Hebat nanti itu. Tuh tinggal. Nah. Jadilah surga. Jadi non. Lo mahpun jadi aras. Jadi kursi. Nah itu disebut weh, Ba'dal asya. Ba'dal Ba'dal asya itu. hartosnya netes Natina Nur Kanjing Nabi Muhammad Allah ciptakan lomahbun Allah ciptakan surga Allah ciptakan raka dunia dan isinya terus sampai kehendap ayaah weh di dijelemak diurang anuli Sebutkan tetesan daripada Nur Kanjing nabi qolbun Salimun anu haton kalau hatinya tidak selamat itu tidak tertetes oleh nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Oh. Nu mana nu kalbun anu hatinya teu pernah iri, dengki, sombong, nondei, takabur, suudzon, hayang menang sorangan. Pundungan, tokop kasinggung, hmm. itu bukan kolbun salim. Ya. Yang diakui orang tersebut mungkin oge ayah di orang, itu kena dengan tetesan nur Sayyiduna wa Mula Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteslah kepada umatnya umat itu siapa yang penting cirina anu kolbun salim yang hatinya bersih tidak pernah ria tidak pernah sombong tetap kabur Denon deh, suudon, tuh yang menang sorangan, asa pinter sorangan, asa ing bisa sorangan, ngeledek batur dan lain-lainnya, itu disebut weh kolbun salim. Kakak raktak deket di saham. Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Namun umat Islam dibukakan seperti kia apal nakanaan. Keagungan kanjeng Nabi Muhammad, entong kakarak dunia na jeng nyawana dibikin. Apa sih arti orang? So, Pantes ulama, ya, begitu mengadakan maulid, jangankan harta yang dia miliki, tenaga, karena orang oh, nana wana orang, tak ya nana gitu. Jadi sebenarnya orang bisa bentak, Mua bisa bentak, lamun tak ayat nur kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kan gitu, oh, usia ini kita tidak, tidak apa -apa, tidak ada apa-apanya kalaupun punya perasaan diri kita masing-masing bisa anu itu pun cuma dibisakan dan itu pun jadi sabab asbabul wasaidnya adalah sayyiduna wa maulana Muhammad oh, di surga iya cuma ayah ngaran dua itu ngaran Allah sarang kanjeng Nabi Muhammad sampai Nabi Adam kaget ningali di surga Begitu beliau orang diturun ke alam dunia, begitu ngareret ke aras sakulin aras, ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Ternyata begitu ditinggali pantau surga gengarana Muhammadur Rasulullah SAW. jendela surga Muhammadur Rasulullah SAW. Hatta piring, 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 jeng sabang sanu di surga, merekna Muhammadur Rasulullah SAW. Begitu ditinggali di tarang bidadari ayah ngaranan Muhammadur Rasulullah, Rasulullah SAW. Kaget Nabi Adam. Wow. Kaget Nabi Adam tuh gitu. Cek bahasa orang nama. Mantak mana Nabi Adam? Pinter. Begitu anjin yang dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfirli bihaki Muhammadin. Ya Allah ampuni dosa kami dengan keanugerahan, keagungan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nung saya can, Nabi Urang. Acan. Tapi mentah yang dihampura dosa. Ku nyebut-nyebut ngaran jalmina can ayak. Maka nalungsulah malaikat Jibril. Ya Adam. naon cen anjen beteng dia hampura dosa bimbit bimbit ngaran ia jalmi beri cen ayat cen pinter nabi adam naon sebab nak lama cen kita coba serang dinasa mangsa itu gamparan ngelebet kenruh kajasad kaulah cen nabi adam para faktu roksi begitu kami cengkat brai mata kaulah terbuka No, pertama ketingali diluhur Aras tulisan Lailahai illallah mu Muhammaddur Rasulullah Shallu mual mungkinina ce orang, orang gitu jengan direndingkan sarang jenengangampararan namun ia jaga untuk bakal jantan makhlukpanggungna nunggu Gamparan sarang bgu makhlukgammparan ke awal Allahshodak adab bener dia ngomo anjing kita ce bener situ maka diampunilah dosa saha Nabi Adam alaihis itu Nabi bahwa lagi stawasul kakaknya Nabi ayo umatna koploknya <laughs> untuk dulu ngaji lagi okay, siak itu lajung tihulau bid'ah Nabi Adam ya wasul kah saha kakaknya Nabi Muhammad ayo wani siak koplok wani anan kita nyebut kenahon bid'ah kan Nabi tapi gitu Cilakan aja lemanu ibadah tengaji kitu mentak pantas cek dina keterangan sare burokat bisa ngebandingan ngaji sajam bari nundutan bari nundutan kamu bari naon oh, bari bentak Eta nundutan wae ngaji bisa dibandingkan Yang salat tahajud sare burokat anu nundutan coba lamun beunta urang wah geus lain sare burokat mentak pantas buka dalil alus ngaji mah euy jangan bari nundutan ge ya alus ngan bodoh maneh mau lengit-lengit paling gitu meren. <tik> Entah tiap ngaji bayangin nundutan, nundutan wah orang itu. <tik> wah, Nabi orang Masya Allah. <tik> Sabab mun munhayang salamat dina atina kudu ayat dua. Hiji Allah kedua. Kanjeng Nabi Muhammad. Mual bisa betah ibadah. Mual panggih jeng nikmat ibadah di dunia. Lamun can panggih nikmat di ibadah. Di dunia. Nyaka mual panggi nikmat di akhirat. Mentak doa lagi Rabbana atina fid dunya Kalituna Eta memakai wa huruf atau. Jadi di mana Di dunia hula kudu kapangi nikmat ibadah Kakarak memakai wafil fil akhirati Hasanah gitu. Maka orang kudu panggih hula ibadah Jeng nikmat di dunia nembek memakai wau di dunia nate. Jadi esina lamun orang panggih nikmat ibadah Di dunia nges pasti di itu bakal naon Atos segis gitu dan dunia madalil dunia ma? Gitu. Dunia itu adalah ukuran barometer bagi seseorang siapapun orangnya ingin bahagia, ingin sengsara, hayang salamet, hayang cilaka, hayang amis, hayang pahit kum di mana? Mentak tadi teh lalawora di dunia, lalawora ke di oke. Okay. Mak kudu panggil lah, mentak kudu panggil di dunia jeng ibadah ngenah bakal panggil ngek ngena di mana? Di akhirat. Yakin entah mah. Kuma cara namang di ibadah ngenah Lain kuru ku wungkul. Lain ku sujud wungkul Lain ku letah maca Quran wungkul Tapi kudu kapangih ku kapangi Kapangih ku, ku ati Allahu Akbar Kapangih ku ati te. gitu. Sebab Allah tidak Mual ningali ka orang Karena dedegan orang Sekasep apapun Kumis tebal segede <tuh> mau ditinggali. Mau ditinggali ku Allah Ta'ala. Kedudukan yang kita punya mau dipandang ku Allah Ta'ala. Harta yang harta yang kita miliki mau direret ku Allah Ta'ala. Gitu. Anu ditinggal ku Allah non, nah, nah. Ati hati nah. Ati deh. Jadi Allah ninggal ke hati orang teh, ke hamba teh dengan bin nadrah rahmatillah. Ku kasih sayang. Nah, ini reknanya nanya. Namun orang dikasih sayang ku indung enak tuh. Wah, hayong iya di Pang hayong itu <coughs> lamun dipikanya aku sah, terus lamun orang dipikanya aku kabau gue enak ente. Hmm. Ah, Bener Mangkuin, benar ente mangkuin, dari sen ter genah ente, Imarak nanya lah genah ente. <coughs> Kasih sayang kan gitu. Pokoknya masa Hawaii nu dikasih sayang. Aina kia contohnya. Masuk ke pabrik. Kurang jadi naon. Jadi bawahan misalkan atau jadi na. Jadi sebutan tante. Karyawan. Karyawan. Terus dunungan nyah orang. Kasih sayang. Enak nanti. Kita tinggali. Itu kasih sayang. Nenina. Terus orang aina boga istri. Bojo ke orang nyah ke orang. Kasih sayang. Enak di rumah tangga. Enak. Jadi nikmat ya tak non. Kuseng nyentak ibadah oge okay. nungguin lamun gus menang kasih sayang sa Allah itu bagaimana caranya Allah ningali kehati hamba nanti dengan kasih sayang pertanyaannya hiji eh tak kapangi acan itu apakah bisa kenapa kok orang tidak merasakan nikmat ibadah itu karena tidak ada kasih sayang perasaan diri orang teh can sampai kerasa kasih sayang sah Allah hmm. itu jadi lamun aina rumah tangga ya punten rumah tangga usi rumah tangga boga di nu beas boga tapi istri tidak kasih sayang ke orang kira-kira di rumah tangga nama dah wow. kan? benar kan terus aina orang masuk ke pabrik gitu tapi dunungan tanya ke orang orang bisa kerja dirinya lama mual itu kan nyata jadi yang membawa nikmat itu adalah non. nah itu ibadah juga ibadah oge sholat oge itu ibadah lah kitanya ngenah nate menang kasih sayang Allah Allah sudah berjanji akan berikan kasih sayangnya langsung masuk ke dalam hatinya nah yang jadi pertanyaan eta ges karasa gitu buktina acan kumah ngaji candi betoubatul 10 kali can bisa naon berita enak tahajud ke inget hajud dimenungan nag ke inget naon ngerasa awak bayengang deng enakung enak nu enak, enak. ngobrolng kebogo enak di bahasa lajar enak ntuk? enak ntuk? Enak kan? Mau gue nanya enak itu mau gue? Bari puting jam 12 peting Jurik lagi di dahar <tuk> Gak <tangan> da enak tuh nah, nah, jadi pertanyaan naun sabab nah bet orang teka rasa itu karena cahaya kasih sayang Allah belum tembus ke hati orang karena didinya lobak nih

pasti gennah manynya orang menang kasih sayang makhluk wae genahan ngobrol di masa lajar bari peting jengkabogo eta je lemak batgennah ku juing ku simrennggitgenpiraku ia Marrek mereka kasih sayang Nu maon oh, no. <laughs> oh, <no. laughs> <laughs> <laughs> bener mau ku bener Masya Allah entak pantas ulamanya A maka panggih kuranganeta ulama maca salat bisa ratusan ribu danah atuh gitu nari urang boro-bororebu shalawt kamilah 11 pailiur non sebab daahanlainku gede tanaga Dagenahan malain ku empat sehat lima sempurna. Dagenahan malain ku luhur. Dagenahan malain ku peda orang jadi kiai. Bahkan kadang-kadang kiai jadi kebluk macam sorawan. Nu ngenahan mak nu ati gesta ayah sifat nu dibenci usah. Eta. Tah, lu bakal genah ibadah mah. Buktikan bila itu percantan. Balik di dia. Picenan sifat nu benci Allah. Terus baca makai sorawat. Entong tita saratus. Sarebu gimana karasahun. Kartasnya enggak? lain deh berarti tuh kartu sih gitu kita halo kurang kan gitu alhamdulillah mina ya sin kemana suara nahu dingin heh berarti tengah gitu berarti asbab perkara numan can kapang ini imat termasuk nunya di tanah karena di hati orang masih kena ayat sifat anu Allah teridok kebenci, anu Allah benci jadi itu si rahmat kalangan gitu seperti kia contoh nanti iya baterai ya orang rek nyorot iya tah ayo dihalangan halangan kira-kira tapi maka dia nah lamun awal tuh kan sehingga gitu jadi hati orang tehke mengendap lah di mana Ramat kasih sayang Allah didina hati urang di mana guyson Ngges -um. kasih sayang Allah dina hati urang maka itu bagi maneh na guys uh bedana berang jeng peting uh bedana sedih jeng bunga uh bedana Green jeng cager uh bedana dia lurus Ridhohla sabar as kus karena aduh, nyamua bisa asup atau nurido ikhlas sabar, sabab di dia kenah yang di alam batur, itu sifat ria tubuh guguh nyewa kabatur, boga rasa hayang asapang bisa sorangan bisa itu kan sifat-sifat anu mau bisa asup sifat rido, rido ikhlas sabar tuh sifat ati kan sifat hati etah, guys di mana asup rido? di beres aku magi nyari do, po iya dagang unu muli nyari do, we. masa jadi masalah, tuh ayah, sebenarnya Allah mah pernah nyin masalah, yang bikin masalah itu kitanya sendiri, kalau kita ingin jadi ini tidak ingin bermasalah maka jangan coba-coba deket jeng you know? non, masalah, pada orang, we. hebatnya Nabi orang, masya Allah luar biasa, loh. Alhamdulillah mudah-mudahan itu Rasul teh ngangken ke orang Ngangken umat beliau Walaupun orang tua ujung sahak Ujung Rasul Bahasa kesebaran tak kenal makanan Bingung itu Mudah-mudahan itu kusolawat orang lah Jadi sabab sehingga orang teh Rasul bisa mengenal orang lebih dekat gitu Jadi pengakuan cinta orang teh diterima oleh Rasulullah Jadi tidak cinta bertepuk

kitabken pangambungkan yang rasul terus nanti hmm, nanti socaana pananganan cepil aya kitab disebut kitab sama il nanti samaangan Imam Jalaluddin Asyuti Imam Say Bakri nakolhanyanda Imam Say Saidri nyokot dua ayat dina kitab sama il dijinbabku anjta jadi obat kita obatnjelid gitu disimpandina kitab Ya tuh dibabkan ku aja diakan karena bab Wal jadi ulamamah Wal Waltul Walimatulhitan walimatul nagung ke nabi ku make Wal en kagung ke nabi mah Ri rekmak on-ondel kan

Agung bukan kanjeng Nabi lah. Mual ayah masjid lah muntah. Nah. Gitu. Bahkan lah muntah ayah dalil cina sampai bahasa kiri. cekih kanjeng Nabi bisa jadi suci. Nanti ayah dalil meta Karena naon. Karena zatiyah itu. Zatiyah Rasulullah. Jadi kanjeng Rasulullah punya zatiyah, punya sifatiah. Jadi adatiah ad tu wasifatiah tu gitu gitunya. Itifak dat jeng sifat kanjeng Nabi itu sudah diagungkan oleh Rasulullah Salah salah, mentaklah menapel nabi milu agung we. deket yang nabi agung, mentak bagaimana mah zaman sahabat, namun bingung susah usolusina itu, cekap nih wajah kancing rasul ya cager, orang ayat aku mah kerebingung ayat pamajikan ini kali begitu orang lain cager nambah non. itu salah satu keagungan Nabi Urang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Beruntunglah orang Leras Di saat musim seperti kia orang masih kena Masih kena terus Kan itu isi nak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalil dua apa kan Doa hayang dijabah kudu ujung nabi salat hayang dijabah kudu ujung nabi pemajikan hayang sholeh kudu ujung nabi anak ayaang sholeh ujung nabi duit hayang loba untuk hesekandu ujung nabi karena orang tak enak-an gitu gitu jangan jangan punya praulnya e, karena Ayyana urang disababankuana Kajjeng Nabi Muhammad berarti itu asbab itu was Said itu adalah untuk wasitoh utama teh adalah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. entong buka rasa buka ilmu dimuliakan kubatur wah pohokan Nabi nya itu salah gitu teh. Salah. Kamu anu nggak meteng menang kenon. Entak ayah dongeng Si Jalmi itu tidak kawin kawin. Eh tapi pun tani, yuk dongeng. Ternikah nikah nikah. <laughs> Sampai umur sampai umur genepuluh, 70 puluh tahun <tuh> segala wirid ges dibaca. baca aja nganis aneh nanti dikersakir gitu nya alim meh gitu hijau waktos air nutu itu abdi cenah yang nikah lamun teh macenah ayah bisa amalan amalan teh cenah abdi bakal ngelaksanakan Apek ngupingin pengajian, jadi Allah bakal ngajabah sepengarsa makhlukna hamba nak muallafu ditolak karita kainge, di mana enggus wa kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi tentu seta ayah. ma huwa kaifiatu habita bagaimana cara untuk mengenal beliau, salah satunya membaca solawat, ngiring marhaba, ngiring marhaba duka menang tilu kali, cina duka menang opat kali ngiring marhaban. Hanya marhaba orang nih kan ya Nabi salam alaikum. Gitu. Beres marhabatnya, eh teman mah yang kawin teh gitu Bisa diturutan nih <coughs> kok <coughs> Beres marhaba, ya non. <coughs> ya Allah, paparinan abdi jodoh ku berkah na marhaba. Itu tau kasur. Menang teh gitu, menang. Kudu ya teh gitu teh sebetulnya. Beres marhabat teh kudu gitu sebetulnya. Kh bees marbat yang angkatku sorangan lengan sorangan ya Allahnykan barogung Nabi MuhammadW deketken jodoh Abdi anu pastiana jodo anu pasti anu gelis ulah kalau te lainri apa gantengnya gitu anu 70 tahun do anakuka baca dan yang kawin ya Allaho deketdo Abdi menang opat kali menang opat kali marhaba tiges nikah 70 tahun Alhamdulillah eta kawin kaparawan umur genep 10 tilu tahun Alhamdulillah eta barokanon

kan lain kerasa rumah tangga itu Eta ini berkah marhaba menang opat kali marhaba tapi dia wah percaya ngadu ada ya Allah dari segi bejalan gua laki mau ya Allah kalau barokah marhaba sumpingkan jodoh abdi anu pasti anu gelis ngan hayang anu ngora

pentak ke Allah barokah marhabat Untung Untuk nuturkan doa imam mungkul atau pan bisa orang doa sorangan. Si batu batu barang nggak banget orang mau pan boga doa sorangan. Ya Allah cek mereka teh apa nah, pasti cina ya. Minta barokah marhabah yang kawin siapa maju gitu. Siapa <laughs> 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 maju? malaikat oke tuh Pas ditinggal tinggal itu, oh, palingan jomblo, <laughs> <Wow>. <laughs> Tapi anu jelas, kitunya berkah marhaba, anu hakikatnya keagungan kanjeng Nabi Muhammad, alaihi salam Yang tidak mungkin menurut akal manusia, Allah akan mudahkan. Mungkin tuh orang benghar, mungkin dari mana lah usaha, henteu dagang, ante bisnis, henteu enteng sieun. Asal enteng yakinkan keagungan Nabi Muhammad, buktikan di depan, pasti akan Allah buka jalannya pertanyaan nah tadi coba boge okay. eh tagus nepi acan karena hati yang ngayakinkan agungna kanjeng Nabi Muhammad dah batur manu narapi keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu salam maca sholawat sekali ya sallallahu ala Muhammad cabat cabakan kan itu bisa lempang nangtung bisa lupat gitu. karena naon tu diri tuh dibahas na asbab nujul na nur qoblal asya wah wakalakan nur badal asya Terus sampailah mengerti memahami cek asup ke atina. Jadi saya di hati hati daya nami dua tak mali fi kolbi siwaka gitu, tia, ya, anu di jero orang kecuali adalah nama kanjeng Nabi Muhammad. So gitu tah mangkui emang eh, mangku panis digentos ya eh, nama saatnya. Uh, haji. Gitu. Haji, haji, Yuh, gitu.